Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi dalam video kali ini saya di tempatnya Mas Bajindul, gokil abis ya. Nah, jadi mau melihat silaturahmi ya. Nah, silaturahmi ke tempatnya Mas Bajindul. Nah, ini ini ada kolam renangnya ini. Nah, halo, terus. Bosku. Assalamualaikum. Halo, selamat datang di Galeri Bajindul. Iya, yes, siap. Monggo, pinarak. Saking pundi, Mas? Saking Bonsari. Bonsari, Mas Eko Joyo Diningrat. Joyo Dining Pangastuti. Oh, iya, siap. Jan Gudi. Monggo, pinarak. Gimana? Dari mana ini tadi, Bos? Dari rumah ngawon, toh? Dari rumah, terus mau silaturahmi. Alhamdulillah. Nah, jadi ini ya. Ya, silaturahmi terus. Alhamdulillah. Apa ya? Terus kalian melihat rumah dan usahanya ini Mas Bajindul. Alhamdulillah nembe sepindah gitu ya temen. Yes, sepindah. Gini. Sekali. Alhamdulillah. Tapi nak YouTube berkali-kali sama. Wes nak YouTube mulai awal-awal YouTube wes melihat mendelok ya. Alhamdulillah. Wes mengikuti Mas Bajindul inilah. Alhamdulillah. Ya ya seperti inilah Mas. Ini kita itu ada di posisi taman bunga yang kita sini. Mantunya terus yang belakang pemancingan. Usahanya banyak ya, mulai kebun bunga, pemancingan. Yes. Mantap jiwa legenda. Ini mbuh apa sing dikerjani Mas Eko kan kan semua tenang. Nggih, siap-siap yes. Jadi Mas Bardino iki apa ya? Inspirasi ya. Ya yes. Apa ngaran Mas? Ilustrasi ngono lho Mas. Jadi apa ya, ya pokoknya saya itu dulu melihat Mas Bajindul ini sering ya di YouTube melihat terus akhirnya saya juga melihat apa membuat video itu loh, jadi ikut-ikutan gitu loh, jadi kok ya alhamdulillah ada yang nonton. Alhamdulillah ya, akeh dulur akeh kanca kercek yang nonton sama ya. Kita melihat iki koleksi bunganya ya. Oh monggo nih, ayo tak jalan-jalan sini. Jadi ya bisa dibuat hiasan sendiri, yeah. Terus bisa dibuat usaha, jadi ya hobi yang menghasilkan. Bunganya apa aja ini Mas? Bunganya macam-macam Mas. Ini ya. Ada yang sansevieria, pucuk merah, terus calathea. Si pucuk merah ini Mas? Pucuk merah ini pucuk merahnya Mas. Oh ini. Nih, oh iya, iya. Merahnya bosku banyak. Apa Kamboja ini Kambojanya bunganya yang bunga-bunga udah sembung semua. Iya, warnanya perbedaannya apa bunganya lain-lain ya. Iya, pewarnaan bunganya. Oke. Ya yes ya, seperti inilah Mas. Bye. Terus tak ajak masuk ke tempat pemancingan. Iya, siap. Ya, ini kebetulan hari Minggu ya Mas ya. Ramai hari Minggu ya. Alhamdulillah sedikit banyak. Alhamdulillah ramai. Ini dulu parkiran loh Mas ini Mas. Salam. Ini parkiran. Dulu parkiran. Nah, sekarang lesen. Sekarang tak alih fungsikan buat lesen naik pas malam. Pas acara keluarga atau pengen santai sore malam itu. Pertapa ngopi. Ngopi. Nah, ini tempat apa pemancingannya? Iya. Gimana menurut teman-teman? Ya, istimewa. Istimewa mungkin mantap. Masukan atau wah, nek masukan wis apik lah. Mantul ya. Mantap. Tempat ngopi ada, tempat mancing, tempat santai wis lengkap lah. Kalau ini kan kalau dibuat tempat santai kan tetap kesannya itu bersih lah Mas. Iya ya. Monggo nyerah. Nek malam kan nongkrong. Iya. Pas. Nah, terus yang di belakang pemancingan. Iya. Ini ada warung kopi, kedai kopi. Iya. Warung kopi buat alah receh Mas. Receh tapi ngelumpuk Mas.
sedikit demi sedikit lama-lama kan jadi bukit. Terus ini koleksi apa, lele? Ini tandon, Mas. Tandon lele. Lele. Jadi ketika orang mancing lumpuh orang berapa, uangnya berapa, nanti kita jual lele di sini. Ini ya. Iya, ini lele ukuran kecil, lele ukuran besar di sana. Ini kecil. Ya, ini agak besar. Ya, ya, ya. Kan dulunya lahan kosong bisa jadi kayak gini. Dulu lahan apa ya? Terbengkalai. Terbengkalai. Apa, pisang ya. Kebun pisang. Kebun pisang. Lah. Enggak begitu kayak enggak ada nilainya gitu loh. Ya, ya, ya. Terus sekarang disulap jadi wahana kolam pancing, wahana ngopi. Monggo, sini kita ngopi warungnya. Ini ini Mbak Is. Ini duet SS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjual kopinya. Penjual kopi. Aku beli dari sana. Warung Ayu. Iya kan Pak Gondrong gitu. Jadi seperti ini. Ini apa? Pemancingan. Nah, monggo sini kita nyantai-nyantai bareng dulu. Bisa tanya-tanya. Mas. Saman gesit in the table. Oke. Okay. Makene wong iki ngomongi bahasa Inggris kae kabeh. Bahasa Inggris. Cece bahasa Inggris apa ya? Oh, iya, yes. Oke. Okay. Gimana gimana gimana? Ya. Yes apa ya? Yes bisa untuk inilah motivasi nanti ya. Motivasi saya dan juga teman-teman ya. Iya. Yang penting itu melakukan apapun itu jangan takut gagal. Penting melakukan sih. Iya, siap-siap. Kadang yang kita jalanin itu belum tentu rezeki kita setelah. Tapi ketika kita udah melangkah, kita nggak tahu jalan yang akan di depan mata kita itu entah berubah, entah tetap lurus, entah itu punya jatuh, kita nggak tahu. Yang penting awali dulu. Mencoba. Ya. Berani mencoba. Benar. Kan nyata-nyatanya kan seperti ini. Kita dulu kita nggak tahu. Aku hobi aja nggak tahu. Dia nggak hobi mancing. Ya kan? Tetapi apa itu namanya, dengan aku mencoba membangun titik-titik, kita nggak tahu dulu sekitarnya buat apa, aku nggak tahu. Butuhku beli cagak ada. Ya, kalau saya lihat ya, Mas Brazil ini sebenarnya apa ya, kayak main-main dulu, nek tak tengok di YouTube. Kayak guyonan lah istilahnya. Kalau gitu ya, kayak guyonan. Kayak guyonan tapi ya bisa apa ya, menghasilkan pundi-pundi uang gitu. Iya dulu memang waktu update sedikit-sedikit itu kayak wis gak ada planning putih tak bikin, mbok itu nantinya bikin apa, ternyata jadilah seperti ini, kita nggak tahu. Jadi seperti ini kita ya nggak tahu sopo sing nyongko ya gitu ya, apa ya, kalau di YouTube itu apa ya, kayak main-main dolanan kayak ya kayak loh Mas, tapi tak lihat kan kayak ini kok kayak dolanan tapi bisa apa ya, menghasilkan uang. Gak nyonggo ya, duluan ya. Awas ucul neng, kok ucul neng dik, kalem neng. Nah, jadi ya gimana ya, kalau di YouTube kita jangan terlalu serius Mas.
kita bawaane guyon santai, tapi santainya kudu duwe dampak. Dampak iso ngolehne duwe. Dadi koyo aku ngrebi guyon-guyon ambek mas-mas ring kafe nang kene kan ya santui ngono. Apa ya? Kayak guyonan tapi anu. Akhirnya bermanfaat. Iya. Tapi gak nyongko juga sih. Kok bisa tadi gini? Ya sama harus mengikuti perjalanan aku. Iya, iya. Gak asalnya mulai gak dinyat panjangan. Gak mau genteng ditoto-toto. Aku sih ngenyai urut di genteng bisa. Gentengnya memang ditutor untuk pesan. Di plaster. Di plaster ya? Iya. Oh, iya, iya. Ini kayak genteng tok tapi banyu ngono ya. Loh, berarti dia mau ngono becek goblok men ngono ya Mas. Malah ya nek dipaidul malah apik Mas Anggara. Malah seneng nek dipaidul Mas aku. Iya. Mungkin segini aja dulu ya. Nah, dari Mas Bajindo. Siap, nanti tak ajak ke rumah, tapi aku mau ngajak ke rumah dulu. Belum mungkin karena Mas. Ya yes, di sini aja enggak apa-apa Mas. Santai malah aku nang rumah malah. Iya. Enggak apa-apa enak. Walah sing tenang gue tetap aja santai nong. Yes, apa ki ya nanti kita buat video lagi ya, mau review kembang, beli-beli kembang aja ya. Ya mungkin ada ini kata-kata mutiara untuk teman-teman apa ya, mungkin youtuber lah, pemula kayak gimana apa penonton ya, awalilah bisnismu ya dengan modal kecil dulu ya. Dari modal kecil nanti kita akan mengetahui celah inspirasi, jalan pintas, jalan terjal, nanti kita akan semua itu. Nanti ketika modal dari kecil kita udah melalui, udah tahu posisi jalan yang benar, modal besar baru dikeluarkan. Oke, siap-siap, mantap. Jangan takut gagal. Oke, siap-siap. Dilakukan aja belum, mesti takut gagal. Takut gagal. Turu-turu aja, Om. Oke, guys. Oke, siap-siap. Yes, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you. Mantap juga.